Okey, ni dia paru yang telah aku rebus. Sekarang nak goreng dia. Ini adalah paru rebus yang telah dicampurkan dengan serbuk kunyit, garam nak digaulkan. Lepas tu kita goreng. Kemudian kita gorenglah dia sampai dia agak-agak garing. Okey, bila ianya sudah garing, kita ketepikan dan biarkan sedikit minyak. Kita panaskan minyak tu dan masukkan cili yang telah di blend, cili besar ya, bukan cili kering. Cili besar ni saya gunakan dalam setengah blender tu, dan masukkan dalam 5 ulas bawang putih. Banyak pun tak apa. Lepas tu masaklah dia. Masukkan gula. Kacau dia. Saya suka saya punya yang lada ni dia kering. Jadi saya akan masakkan dia lama-lama sampai dia kering. Dan sebelum dia kering itu, saya masukkanlah perisa-perisa tambahan. Jangan lupa selalu kacau keliling-keliling ya. Ni asam keping import daripada Malaysia. Guna dengan secotet-secotetnya. Awak tapi atas meja tu macam mana? Kencingkan dia dulu, Ida. Bolehlah kita masukkan garam. 1 lori, 2 lori, 3 lori pun boleh. Kita kacau dulu. Jangan lupa ya, keliling-keliling tu yang korak-korak tu. Kita kais-kaiskan dia. Korak-korak tu eh. Ha, ni dia nampak tu. Dia aku punya cili dah nak kering. Bolehlah kita masukkan paru kita yang dah digoreng tadi. Oh my god, sedap eh. Daun ketumbar. Oh, ini penambah rasa eh. Oh, dia punya sedap eh. Aku bercakap ni pun aku nak meleleh lah. Oh, this is my favourite eh. Semualah favourite. Dah tolak batu dengan kayu yo. Tapi memang sedap di meratah begitu sahaja. Oh yeah. Yang seronok eh. Yang makan daku dengan Ida je. Itu pun Ida boleh sikit-sikit. Jadi semua ini Ana yang punya. Senyum, macam mana senyum? Macam mana senyum? Ketik. Fit smile. Itu peace. Siapa aja buat peace yang tu? Tangan baru lepas usik cookies, loyang cookies yang panas. Ha? Padan muka biar dia belajar. Tak boleh pegang pada suka-suka hati. Ya? Baru tahu eh. Padan muka. Sakit? Mana sakit? Mana bobo? Mana bobo adik? Kat tangan ni. Tangan ni bobo. Ha, padan muka. Mula-mula kita cari roti untuk si Adam. Sebab si Adam dah lama tak ada roti. And dia makan roti. Roti wholemeal punya roti. Ya. Dah lama tak beli roti. So, dah aku beli. Tak perlu yang branded punya. Yang brand supermarket ni pun dah okey. Not a problem. Tapi dah aku nak beli probably 2. Satu pack roti harga dia yang ini. Lihatlah roti-roti di sini ya. Ada macam-macam. Sebab orang Perancis ni makanan ruji dia antaranya ialah mesti ada baguette. This is what you call baguette. Baguette ni pula dia ada bermacam-macam baguette. Ada yang baguette wholemeal, ada baguette putih yang macam kat Malaysia selalu jual-jual kat Deli France ke. Itu adalah baguette biasa warna putih. Baguette warna putih tu adalah yang termurah sekali ya kalau kat sini. Macam ni, baguette macam ni dia murah eh. Jadinya satu baguette macam ni dia panjang tau. Harganya adalah which is cheap. Tapi kalau dekat supermarket memang cheap lah. Kalau dekat bakery tu dia harga dia double the price. Not double the price, triple the price. Kalau dekat supermarket ni dia 40 sen kan. Kalau dekat bakery shop dalam 1 euro 40 sen kot macam tu. Ini pula jenis roti yang lain, macam-macam jenis roti ya. Nah, ini yang ada banyak macam-macam kat dalam tu. Ini pula yang ada cheese. Maybe aku nak beli ni tu lakiku dengan anak-anak aku dengan si Adam. Ini pula adalah sweet bun. Tampak tak kebesaran dia. Besar dia macam ni eh. Ni makan sekejapnya ni walaupun nampak besar tapi you can finish it really fast. Sebab dia manis kan. So cecah dengan kopi ke, cecah dengan teh o ke, sodap tu. Tapi aku tak nak beli ni sebab not in the mood to buy. Sweet bun ada macam-macam ni ha, bosa segedabak yo.
pure butter. Pure beurre, maknanya pure butter. Ni semua adalah sweet punya roti. Ini adalah bahagian bio, kat sini panggil bio. Dan aku jarang beli barang-barang yang bio ni sebab di harga dia mahal kan. Kita yang anak ramai ni, tak kuasa aku. Aku beli harga yang berpatutan, yang sesuai dengan budget se-family di kala COVID yang highly affected us financially. So kita kenalah berbudget. So bio-bio ni, sorry ya. Sama juga macam kek-kek ni, aku memang tak ada aura untuk beli kek-kek ke tat-tat kat luar ni ke sebab tak tahu apa isinya. Aku hanya akan beli kalau dekat bakery halal dekat rumah tu. Kalau kat supermarket tu amat jarang. Boleh dikira dengan jari lah aku beli. Kat supermarket ni aku tak belilah. Lagipun tak ada aura nak makan benda-benda manis sangat-sangat ni. Ini adalah melon kuning daripada Spain. Harga dia 4 euro satu ni. 4 euro. Daku kalau beli buah, daku suka tengok harga yang per piece. Daku cukup lemau kalau nampak harga per kilo tu. Sebab bila kita beli per kilo sekali, tengok ber kilo-kilo. So daku nak tahu harga fix terus senang. Daku tak tahu you all macam mana, tapi daku macam tu lah. So ini maybe nak beli kot, nak perbanyakkan makan buah kan. Harga boleh tahan. Harga dia ni eh. Jadi aku nak ambil seketul. Ini pula adalah melon daripada Morocco. Harga dia macam ni. Tapi melon ni dia kecil tau. Tengok. Ni kalau kat rumah ni, seorang boleh bakar sebiji lah. Kalau aku tak kontrol, terutamanya bapak dia kan. So biasanya kalau beli yang besar macam ni, ni kecil ya. Seorang makan sebelah lah. So, jadi imagine kita orang berapa orang kan. So kenalah beli dalam 3 biji at least. Itu dia. Dan another one. Let's move on. Apple ada banyak lagi. Kalau pear ni tak ada orang makan sangat kalau kat rumah ni. Tapi Jake dia makan semua buah. So mungkin aku akan beli. Biasanya orang berbajet ni dia amat jarang beli yang per kilo. Ini per kilo is 3 euro. Kalau beli yang dalam paket macam ni, dia lagi murah lah. 1 kilo dalam 2 euro. Ni biasanya sijit lah akan makan ikut. So nak belilah sebab nak perbanyakkan makan buah minggu ni. Harga dia ni untuk 1 kilo berbanding dengan harga ni untuk 1 kilo. Tapi yang ni besar sikit lah compared to this one, dia kecil. Apple-apple ada bermacam jenis. Ini apple biasa, ini apple yang berkilat yang dah disalutkan lilin ke aku tak tahu. Tapi Adam dia tak suka apple tu. Adam dia ada, dia makan ada apple, budak tu budak bertuah. Dia makan apple yang daripada yang Mark Pink Lady. Ya, Mark Pink Lady ni harga boleh tahan lah macam ni. Tapi memandangkan ada lagi apple kat rumah, so dah aku tak nak beli, minggu depan baru beli. Harga dia mana tak, biasanya 3 euro something harga apple ni. Kentang pula ada berjenis-jenis kentang ya. Ada kentang yang sesuai untuk buat fries, ada kentang yang dia perlu dimasak dengan lama. I never know which one is which. So lepas tu ada berbeza lah tu, ni kentang kulit dia macam ni, ni kentang kulit macam tu. So apa beza rasa dia pun aku tak tahu lah kan. Aku main biar je beg kat sini kan. Lepas tu rasanya aku selalu beli yang kecil-kecil ni, leceh juga. Kecil-kecil ni kan seciput dia kan. Aku rasa aku nak beli yang besar kot. So yang ini sekilo adalah 3 euro. Kemudian aku nak beli pisang. Pisang kat sini biasanya aku beli pisang yang kilo juga. Seperti biasalah aku tengok harga dulu. Pisang ni sekilo adalah, dan aku biasanya beli pisang, aku beli yang hijau tau. Hijau contohnya dia macam ni. Hijau macam ni dia tahan lama sikit. Sebab kalau beli yang betul-betul masak macam ni, sekejap dia dah jadi hitam tau. So aku suka beli yang betul-betul hijau. Tahan lama sikit dan tak adalah lemau bila makan. Tak adalah macam medalunya ke something like that.
Sedap. Yang ni pun sedap dimakan begitu saja dengan butter tau. Dengan butter atau macam tu je lah. Biasanya orang kat sini makan sebelum sebelum makanan utama. Kita kunyah-kunyah ni dulu dengan butter. Kita potong kat atas ni, belahkan dia. Lepas tu kita belah hujung dia ni kan. Lepas tu kita potong part, letak butter in between dengan garam. Mama makan macam tu. Sedap tak? Harga dia macam ni. Aku mungkin nak beli orange juice sebab kesian je pagi-pagi. Tak tahu dia minum apa. So I think I want to buy orange juice. Harga dia adalah yang ini. 2 kilo. 2 kilo ni sekejap je habis ni. Jadi mungkin dah aku beli 2 kot. Masalahnya tempat lah, rumah kecil kan. Yang tu nampak orange cantik sikit. Harga sama. So beli satu lah. Satu dulu kot. Satu ke dua-dua lah. Memandangkan aku selalu beli buat cookies sekarang ni, jadi dia aku menggunakan banyak almond. Si Adam sudah komplain sebab dah aku habiskan dia punya almond. Jadi dah aku nak beli. Teringin juga nak buat almond London. Tapi itulah kerajinan tu kerajinan. Tak tahu ada kerajinan ke tidak. So nak beli tak tahu sepaket ke dua. Dua paket kot sebab ni dalam 3 euro. Sekarang nak cari tengok benda-benda lain. Okey, itu bahagian halal dia, kecil je kat sini. Supermarket ni. Dah aku jarang kalau beli ayam pack-pack macam ni, jarang dah aku beli kat sini sebab dia mahal. Aku selalu beli dekat dekat kedai daging halal. Dia lagi murah dan selalu ada promotion. So dah aku tak beli kat sini biasanya. Biasanya kalau kat tempat-tempat macam ni dah aku beli macam ni lah. Slices of chicken macam ni ke, atau yang turkey slices ke. So, tak tahu dah aku cari apa ni sebenarnya. Mungkin dah aku nak beli kita buat yang ikut bajet je lah. Dah aku ambil yang ni je lah. Dia very thin. Dia murah punya. Harga dia macam ni. Ada 4 keping. Tapi dia very nipis gila lah. Kalau makan ni, anak-anak aku boleh makan seorang ni. Habis lah. Sekejap je ni. Harganya ni. Dekat supermarket ni, hari Isnin dia bahagian seafood tu dia tutup. As you can see, dia tutup. Jadi yang apa yang leftover tu ada dalam ni lah. Nampak? Bunyinya lah mahal udang. Aduh, udang je harga macam ni lah. Untuk berapa kilo ni? Tak tahu berapa berat dia. So, I'm not gonna buy kalau price macam tu. So, kita tengok je lah hari ni sebab price agak pricey juga. Kemudian kita move on pada dah aku nak beli probably cheese. Bukan cheese. Butter. Sebab dah aku menggunakan banyak butter semenjak domenjak ni kan. So butter ada berjenis-jenis butter. Dah aku kalau buat kuih muih pun dah aku tengok jenis butter juga. Dah aku tengok price. I mean dah tengok price. Sebab lepas tu bila kat sini cookies tu, bila kita buat kek ke cookies ke, ianya bergantung kepada butter jugalah. Banyak cekadap lah kan. Kalau butter biasa tu, jadi dia punya rasa tu jadi kurang lah sikit. Next kita move on untuk cari barang-barang yang penting sahaja, iaitu yang dah aku dah. Hari ni tak perlu beli banyak barang sangat sebab asyik membeli je minggu lepas. Jadi mungkin dah aku nak buat tak tahulah ada kekuatan ke tak nak buat almond London ni. Coklat macam ni, dia brand biasa, brand supermarket ni, ia macam ni.
Dia ada dua. Untuk dua keping coklat masak ni ada harga dia macam ni. Typically French, diorang suka makan coklat especially lepas makan makanan utama kan. Macam laki aku tu memang hantu coklat lah. So dia kalau lepas makan tu ke atau petang-petang dia lapar, dia perlukan coklat untuk mengunyah. Even malam pun lepas dinner ni dia boleh mengunyah lagi tu. So dah aku nak belikan dia coklat ni lain daripada yang lain. So senang lah dia nak mengunyah direct to his mouth. Harga dia adalah ini. Sida dia suka makan biskut ni sebab dulu dah aku makan biskut ni, dia pun makan biskut ni. Geram dia. Tapi dia kecil je, biasanya besar. Kecil lah hai. RM125 je kot. Beli untuk Sida, dia suka kan. Tapi tak boleh melampau-lampau beli sangat. Nak beli ke sebab dah ada cookies kan. Belilah satu je. Now kita cari benda lain. Aku tak tahu kat mana benda tu. Oh, maybe kat sini. Dah aku nak cari Nutella. Mak I penuh dengan kotak. Aku kena pusing tempat lain. Sebelum tu dulu. Dah aku nak beli telur dulu. Jarang jumpa telur. Telur itik. Amat jarang jumpa telur itik. Diorang tak jual telur itik kot. Aku kena tengok betul-betul lah. Asal diorang tak jual telur itik eh. Memang susah nak jumpa telur itik. Kena order daripada kedai halal tu itik. Telur itik. Susah tu nak jumpa itik. Aku nak buat telur masin kan. Dah aku nak beli telur. Biasanya beli telur yang sepapan ni ada 30 biji telur. Harga dia macam ni. Dah aku beli yang paling murah sekali ya. Dan paling banyak. Mentua aku dia beli yang telur yang harga sebiji tu. Dia besar-besar lah kan. Dah, yelah setakat dua orang boleh lah pilih-pilih barang. Beli yang berkualiti kan. Kita ni anak ramai, kita kena bajet. Ini adalah bahagian exotic. Ini adalah bahagian the whole world punya lah. Dunia, satu dunia, bukanlah satu dunia. Yang barang-barang international ada kat sini. Halal punya pun ada kat situ. Aku nak beli garam sebab Sida telah menghabiskan garamku. Bila dia buat projek. Projek apa tu? Plasticine dia tu. Oh. So, dah aku juga nak beli soda bicarbonate ni sebab macam dah nak habis. Tapi ni cantik lagi sih, baik aku beli yang dalam ni kan. Harga dia macam ni. Garam pula, tak tahu nak beli garam yang dalam kalau Sida nak gunakan atau memasak lebih bagus guna yang ni kan sebab dia lagi murah. 40 sen je kot garam 40 sen. Okey, ada barang-barang daripada Malaysia yang terdapat di France ni ya. Contohnya brand ayam ni. Ini adalah santan daripada Malaysia. Dia tulis kat sini. Ni. Dia tulis kat bawah ni. Daripada imported daripada Malaysia. So ini adalah daripada Malaysia you all. So barangan Malaysia yang ada kat sini adalah santan. Santan sekotak 200ml ni harga dia macam ni. Lain daripada tu ada juga kicap. Kicap daripada apa nama ni? Bijan. Kicap Bijan. Semuanya brand ayam. Ini kicap manis. Aku nak belilah, nak try. Kicap manis. Of course, dia tak ada tulis halal ke apa. Jarang benda-benda yang kalau imported dia ada tulis. Ah, ada halal you. Halal tu iban you. Gitu, produk daripada Malaysia. I'm so happy to see. Aku pergi tekan kat botol tu, kenapa? So, ini adalah produk daripada Malaysia. Ya, Malaysia ada di France you. Produk Malaysia ada di France. Yes, aku akan beli kicap ni. Okay, dia tak ada tulis harga ya. Caramel. Mana dia tak ada tulis harga dia. Aku tak tahu berapa harga dia. Probably ni harga dia. I'm not sure. So, marilah kita support produk Malaysia dengan membelinya. Dah aku nak test dulu. Adakah ianya sama dengan harga, dengan rasa kicap yang dah aku dah tak ada tu. Kalau sama rasa dia, oh, memang Alhamdulillah lah. Ini adalah kicap lagi satu. Biasanya kicap ni kalau pergi kedai Japanese, dia untuk yang sate-sate tu, dia akan tuangkan sos teriyaki ni ke atas. So, dah aku nak cuba juga. Dan ianya juga adalah
Certified halal. Mana aku nampak tadi? Halal. Yeah. So, dah aku nak support barang-barang daripada Malaysia. Dan dah aku nak beli. Harga dia, manakah harganya? Harganya. Ini harganya. Eh, aku tak tahu mana satu harga dia. Oh, pardon. Aku tak tahu mana satu harga dia. Dia tak ada tulis. Rasanya dalam lebih kurang macam tu je harga. So, dah aku nak try beli. Kalau rasa kicap ni dengan kicap tadi tu sama macam kicap kat Malaysia tu, maka aku tak perlu risau. Aku boleh beli kat sini walaupun harganya boleh tahan, but it's fine. Ini yang caramel punya, aku pun nak try beli juga dan tengok. Harga dia macam ni. So, aku beli 3 sos lah. Maksudnya, sos teriyaki, sos caramel dengan yang sos kicap manis tadi tu. Yay. Sebagai tanda support barang daripada Malaysia, aku juga nak beli nak beli santan. Dia ada jenis-jenis santan. Dia ditulis light, ini yang full cream. Aku rasa yang light tu maksudnya dia cair. Kalau yang ni dia pekat. So, beza harga. Adakah ada berbeza harga dia? Harganya adalah sama, ya. Harganya adalah sama. Dan aku tak perlu nak pekat-pekat sangat sebenarnya. Dan aku nak beli yang light punya lah. So, kita try dulu dua dulu. Produk daripada Malaysia, you di France. Susu pun dah aku nak beli. Dan biasanya dah aku memang tengok, kalau dah aku yang membeli, dah aku tengok harga susu tau. Ini susu yang kita kena potong sendiri tu, dia lagi murah. Dia ada 6. Untuk 6 ni harga dia, manakah harganya? Aku tak tahu mana harga dia. Mongah aku ni ha. I'm running out of time. Kejap lagi Cik Syifa dah habis. Bapak dia pergi dengan dia. Tapi sebab dah aku, dah aku seperti biasa dah aku nak beli yang ni. Tapi dah aku tak tahu harga dia lah. Tak tahu harga dia berapa. Sekarang kita move on. Nak pergi beli. Dah aku nak beli air pula untuk suamiku. Sebab suamiku ni dia tak makan air yang filter-filter yang guna jug dah aku beli tu. Dia ni tak tahulah. Mungkin entahlah. Sekatilah kan. Sebab aku tak ajar anak-anak aku macam tu. Tapi dia telah diajar untuk menjadi cerewet. Lantak kau lah kan. So, dah aku kenalah belikan untuk dia air. Tapi air pun kristalin adalah yang termurah. Dan harga dia okey. Dan rasa dia pun okey. Harga untuk 6 pack besar air tadi, harga dia 6 pack adalah murah tu kot kan. 20 sen je kot. Less than 20 cents. So murah. Dah aku nak cari Nutella. This is the last one. Dah aku tak nak membeli belah banyak sangat sebab nak berbajet. Mongah-mongah sebab dah aku running out of time. And Syifa will finish soon. I am trying to find where is the Nutella. Dah aku simpan trolley kat sini dulu. Manakah kau Nutella? Laki ku tak suka Nutella tau. Tapi bila aku masak tu dia makan je. Cuma konon-konon nak boycott lah kan. Boleh belah lah nak boycott-boycott. Nyampah. So dah aku nak beli Nutella ni. Nutella harganya adalah, dan ini adalah berapa kilo ni? Adeh, mongah-mongah. Ini adalah 1 kilo untuk harga dia macam ni. There you go. Ada je brand-brand lain yang lagi murah. Rasa dia not too bad. Tapi I'm still a fan of Nutella, so I'm gonna buy Nutella. Oh, Skippy. Skippy ni mahal betul lah. Kocik macam ni pun harga dia macam ni lah. Kocik kot. Si Adam lah kaki makan ni. Itulah sebab kita sayang anak kan. Kita akan belilah. I think I'm gonna, oh, mongah-mongah. Nak bagi try makan yang ini pula. Try yang ni. Ha, mengah. Nak bagi dia try brand baru. Ha, mengah. Aku penat bercakap. Aku penat bercakap. So nak try brand ni. Sebelum kita tu, kita check dulu apa benda yang kat dalam tu kan. So harga dia adalah ni untuk 700 gram berbanding dengan Skippy ni 340 gram untuk harga lagi mahal. So kita stop dulu Skippy, kita cuba yang brand ni. Kalau okey maknanya boleh continue dengan brand ni. Dia tulis made in France. Daku juga nak beli gula. Oh, banyak betul pakai gula. Gula satu paket 1 kilo adalah ni. Dan begitu juga gula dia ada brand. So daku akan tengok brand yang murah ha, macam tu. Kita bukan orang kaya.
Kita nak ramai dan pernah merasa senang dan tiba-tiba merasa susah. So daripada situ kita belajar untuk berjimat cermat. Jadi aku akan beli gula, barang-barang yang murah tapi berkualiti lah. Kalau sebab ada kalanya barang tu murah tapi tidak berkualiti. So kita tengok juga barang murah tak semestinya tak berkualiti. Akan tetapi ada banyak barang murah yang tidak berkualiti gitu. It's a trial and error lah, trial. Kita beli, kita tahu tak okey, janganlah beli lepas tu. Tapi aku ni, aku ni bukan cerewet orangnya. Jadi benda-benda yang aku beli tu macam sebab kita dah berfikiran terbuka, kita terima dengan seadanya. Jadi tak, kita tak ada nampak any default kat situ tau. So begitulah apa yang aku bebel, aku tak tahu. Orang pelik tengok aku kenapa aku rekod. Dan marilah kita membayar barang-barangan kita. Oh, si Adam suruh beli deodorant, dia sudah habis. Dia suruh aku beli deodorant. Di manakah deodorantnya? Deodorant dia selalu kena usik dengan Syifa kan. So kadang-kadang tu anak aku ni sensitif tau. Tapi kau jangan banyak cekadak nak sensitif-sensitif. Mak kau beli yang biasa saja tapi brand Nivea lah. Yang ini mahal sebab untuk sensitif. Tapi tak kuasa aku nak memanjikan kau pakai sensitif. Kau pakai biasa sudah. Cool Kick. Ha, ini yang Cool Kick. Hey, Cool Kick. Ha, boleh mak kau kick kau. Jadi marilah kita membayar. Membayar semua ni. Aku merasa independensi as a total independent woman semenjak aku start buat tourism. Dan itu memang adalah sesuatu kepuasan. Jadi buat wanita-wanita yang homemaker ke, walau banyak, walau sikit mana pun, tapi bila ianya adalah duit anda sendiri dan you are able to pay the bills, even the whole bills of the house, itu adalah macam satu kepuasan yang tidak terhingga. Dan begitu jugalah Daku. Dan Daku akan terus berusaha untuk menjadi perempuan yang independen dan mengumpul hartaku sendirinya untuk anak-anakku. So marilah kita beratur di depan pakcik-pakcik, ya, warga-warga emas yang banyak membeli belah di ketika ini. Kerana warga-warga muda biasanya pergi bekerja, dan aku bekerja daripada rumah, jadi tak kisah boleh beli barang time bersama dengan warga-warga emas gitu. Dah aku baru habis dia pun tu. Ala. Ala sayang di sayang. Apa cikir damu. Ala. Ah, nak makan. Nampak aja roti. Sudah ni. Dia nak makan roti sukor macam tu. Teruknya. So ini adalah barang-barang yang dah aku beli. 2 paket. Dan semua tu. Semua ni dalam 100 euro. Kau? Il pleut pas. Hey, untuk anak kan? Untuk anak, aku nak balik terus. Tapi kena pergi post office sebab dia ada order barang. Order barang, hantar ke post office. Anak, dia order barang, dia nak jimat duit pos. Kan, kalau hantar ke rumah, ada additional charges. Kalau hantar ke tempat yang kita kena collect sendiri, dia free. Hey, budak-budak sekarang ni kan. Mak kau juga, aku kena beratur dekat post office ni. Aku paling tension kalau pergi post office ni. Sebab, ha, tengoklah queue. Aduh, berapa lama aku nak queue pun aku tak tahulah sebab. Dia aku cukup malas kalau pergi pejabat pos ni tau. Aduh. Letih. So, sudahnya. Nasib baik aku tak tunggu lama-lama. Tak sampai seminit aku beratur, dia call. Dia kata dia punya barang yang dia order tu dihantar ke rumah. So, selamatlah aku. Kalau tak, aku buru jauh hujan. Angin je aku. Angin-angin sebenarnya, bukan angin sebenarnya. Orang mesti ingat aku serius kan. Padahal aku ni mulut bising je. Tapi hati baik dia. So masanya untuk balik dan masak. Budak tu dah tidur. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.